Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan update Code Rhythm terbaru. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di sini kita keluar dulu Mobile Legends-nya. Nah, di sini kita pergi ke Chrome ya teman-teman, atau kalian bisa pilih menggunakan browser yang lain. Nah, oke, di sini yang pertama kalian itu tuliskan ID ML kalian yang belum tahu ya untuk meredamnya. Oke, di sini kita tuliskan. Jangan pakai ID game saya ya teman-teman. Oke, di sini kita kirim. Nah, kalau kalian sudah tulisan setnya, kita oke, terus kita pergi ke Mobile Legends lagi. Nah, di sini kalian masukkan kode verifikasi yang ini, terus jangan salah satu angka pun ya teman-teman. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, untuk kode redeemnya di sini kalian bisa pilih. Di sini saya akan kasih 3 kode redeem ya teman-teman, tapi di sini saya akan kasih contoh 1 kode redeem saja ya teman-teman. Nah, sisa 2 lagi kalian bisa redeem. Kalau saya memasukkan semuanya itu kelamaan ya videonya teman-teman. Nah, untuk kode redeem pertama sukses ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kode redeem kedua. Nah, untuk kode redeemnya di sini kalian bisa menggunakan 3 kode redeem dalam verifikasi kode atau kode verifikasinya menggunakan yang sama ya teman-teman. Nah, oke, sukses ya teman-teman. Terus yang ketiga, nah, dan yang ketiga juga sukses ya teman-teman. Nah, ntar saya akan taruh link kode redeemnya di pin komentar atau di deskripsi ya teman-teman. Nah, oke, kita cek untuk hadiahnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung cek untuk hadiahnya. Oke, di sini yang pertama hadiahnya ada turnamen chess level 2 dan terbuka, dan bom, kita dapat hero trial. Nah, kita dapat fragment dan premium skin ya teman-teman. Tapi kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan skin permanen ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.